sambal tempe kemangi. Rasanya mantap dan lezat. Seperti ini. Yuk kita lihat cara memasaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siti Setiawan Vlog. Hari ini saya mau berbagi resep sambal tempe. Lanjut mau saya potong-potong tempe. Potongnya bebas menurut selera. Ini tempe yang udah saya potong-potong dan serawung atau kemangi yang udah saya pitikin lalu saya cuci bersih. Kemudian saya goreng. Kita goreng sampai matang ya. Tunggu sebentar, kelihatannya belum matang. Thank you.
Kemudian saya siapkan 2 siung bawang putih, cabai rawit, dan kencur. Kemudian saya aduk. Saya haluskan dulu. Saya tambahkan sedikit penyedap rasa. Garam. Gula pasir. Coba dulu, misalnya udah pas. Sedikit gula karena asin. Lagi. Ini tempe yang udah digoreng tadi. Saya masukkan sedikit-sedikit. Kita hancurkan. Sisanya kita haluskan lagi. Ini supaya sambelnya merata seperti ini. Rasanya sudah cukup pedasnya. Tunggu agak lembut. Kemudian saya kasih serawi. Thank you.
digoreng-goreng lagi di sini. Goreng di sini, kemudian saya masukkan serawung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.